Hey guys, jumpa lagi di Kak Ya Gaming. Nah ini aku tadi ambil tisu di tempat makan ya. Terus aku mau ke ini ya, ke yang ungu. Itu tempat beli baju guys ya. Aku akan pergi ke tempat fitting roomnya atau tempat nyobain bajunya guys. Nah di kaca ini kenapa ada bukan nyobain baju, ada kotorannya dan aku mau lap guys ya. Nah dapat hadiah dong. Nah aku dapat hadiah, tisunya mau aku pegang lagi karena ada misi beberes lagi di tempat lain guys. Ayo kita pergi guys ya. Pak Zulfatarwood nih suka banget ya buat rahasia-rahasia. Kita mau ke tempat skateboard. Nah, tempat kali yang nanya skateboard yang mana kak? Itu yang ada gambar topi di belakang ya. Nah, kita pergi ke situ. Kita keluarin dulu ya orangnya. Nah, kita akan lihat guys di tempat ini apakah ada kotorannya atau tidak. Ternyata di kacanya ada guys, coba kita lap-lap dulu ya guys ya. Oke, nah ini dia kita lap. Oke, jadi aku udah dapat hadiah 2 guys. Dan tisunya aku tinggal aja, aku mau pulang ke rumah. Mau lihat hadiahnya apa sih dari kedua tempat ini. Karena memang Pazu ini doyan banget buat rahasia-rahasiaan ya guys. Untuk kalian yang masih tahu rahasia-rahasia lainnya boleh komen ya. Aku ucapin terima kasih banyak buat kalian. Nah ini aku mau buka ya guys. Ini yang pertama. Yang di... ini tuh yang dari... mana ya tadi ya? Nah pokoknya hadiahnya itu ini ya guys ya. Ada topi, ada baju set gitu guys, baju dan celana. Dan ini apa sih? Kayaknya untuk main skateboard ya. Kalian bisa juga dapetin ini semua guys, hadiah di Pazu Avatarwood ini kalau kalian ngebongkar beberapa rahasianya seperti yang udah aku tunjukin tadi guys ya. Jangan lupa kuncinya cuma satu, kalian harus cari tisu di tempat makan ya. Tisunya di meja ya, bukan yang dari toilet. Tadi aku coba pertama pakai tisu toilet, nggak bisa guys. Jadi kalian harus cari tisu yang di tempat makannya. Oke, bye-bye.